Hello guys, jumpa lagi dengan Papa channel Papa Bos ya guys ya. Lama nih Papa Bos nggak unboxing ya, karena banyak kegiatan guys. Ya kemarin aja 17-an aja kegiatan banyak tuh. Ada lomba-lomba, ada karnaval. Ya pokoknya dalam rangka HUT RI itu, HUT kemerdekaan RI itu banyak deh kegiatan. Jadi nggak sempat tuh namanya unboxing. Padahal sih mainan sudah ngantri yang mau di unboxing ya guys ya. Oke guys, kali ini Papa Bos guys akan unboxing ya. Ini iklan dulu guys. Ini Papa Bos punya ini baru ya. Nanti Papa Bos akan jelasin lah pada episode berikutnya. Karena ini hanya dilihatin aja tuh. Ini kamera dari Kuga SHF, keren ya guys ya. Tapi kali ini Papa Bos bukan akan membahas ini guys ya. Papa Bos akan membahas Iron Man ya. Tentunya Iron Man apa bro? Tadi bro? Ini Iron Man 3 Red Snapper. Iron Man 3 Red Snapper ya. Itu Iron Man-nya agak gede, guys. Jadi si apa? Tony Stark itu menggunakan apa? Kostum Iron Man yang bukan Hulkbuster-nya ya, bukan Hulkbuster ya. Tapi ada lagi yang Snapper-nya. Dia tangannya bukan 5 begini, bukan. Kalau Hulkbuster itu Hulkbuster pasti segini ya. Tapi kalau ini kayak capitan gitu guys, tapi bentuk posturnya gede. Oke guys, kita langsung aja ya. Kita langsung aja, gak usah berlama-lama guys. Pasti sudah penasaran dong ya gak? Nah ini guys. Noh, penampakannya guys, tuh ya, Red Snapper Hottoys. Red Snapper nih. Oh, Red Snapper. Ini depannya ini perwujudannya seperti ini guys. Ya, Iron Man-nya. Nah, terus ini tuh sampingnya seperti ini. Tuh. Ya guys. Tuh, ini dustbox-nya. Kalau Hot Toys guys, memang dustbox-nya itu apa ya, mewah banget guys. Ya, kemasannya mewah ya, mainan mahal sih guys ya. Jadi ya begini. Oke guys, kita langsung aja. Keren ya, elegan ya bro. Ya enggak? Iya. Nama juga Hot Toys. Nah, ini kita buka guys, ini gede. Sep. Iron Man. Pada suka ya sama Iron Man ya. Wes. Nah, ini dia penampakannya, guys. Ini kita taruh bawah. Ini dia penampakannya, guys. Tralala, jreng-jreng. Tuh. Ini penampakannya ya. Begini, guys. Nah, tuh bisa dilihat bro. Tuh. Iron Man Red Snapper. Tangannya guys tuh capitan kayak fitting gitu. Oke, kita buka ya. Kita buka. Sip. Nah, ini dia. Cukup simpel. Wes, kita tidak mendapatkan apa-apa, guys. Ini hanya mendapatkan ini. Waduh, ini ketinggalan, bro. Apa? Tools display-nya, bro. Karena tadi udah di apa namanya unboxing di rumah ya. Karena Papa gatel sih, pengen cepet-cepet ngeliat ya. Ketinggalan, guys, di rumah. Tapi nggak apa-apa, ini bisa kok berdiri. Diri. Sip. Tuh. Dan gak guys. Mantap, gede banget kan tuh. Kita dapat nih. Kita dapat dustbox-nya. Apa ininya, Pak? Panduannya. Ya. Kayaknya bahasa Jepang tuh. Jepang tuh, apa bos yang ngerti dia tuh tulisan apa?
slowdown, ada tombol on off nya ya, semua mainan Iron Man bisa nyala sih. Tuh kan ada Tony Stark nya tapi kita gak dapet kepalanya ya guys, kayaknya dapet gak ya. Bentar dulu, helmnya bisa dibuka gak sih? Kayaknya enggak ya. Bisa dilepas ya guys. Oh, aduh, takut deh. Jangan bro, mana jangan lepas ini. Keren nih guys, tuh guys. Oke, ini kita lempit aja dulu. Langsung aja kita bahas. Wes, gahar ya, gahar banget nggak? Tuh, mahal ini bro. Mana tuh? Ini bisa detail banget tuh ya. Mantap. Detail banget ini. Ini ada ini tuh, shocknya. Oh ternyata di sini ada tangannya Iron Man ya guys. Ini tangannya Iron Man ini. Ini masuk di dalam. Apa bisa dibuka mungkin? Tapi kayaknya sih enggak guys. Kayaknya sih enggak. Bapak bos masih belum begitu hafal nih, karena baru guys. Nanti salah-salah bisa ada rusak dah. Tapi kalau kepala sih kayaknya bisa dilepas ya. Ini diganti kepalanya Tony Stark ya. Bisa sih. Ya udah deh, kita biarin. Ini gini aja dulu. Iya, tuh. Wih, ini kuganya. Kita pindah dulu lah ya, sama Reda Kuga kita pindah dulu guys ya, kalah dulu Mas Kuga. SHF ini guys ya, produk SHF tadinya Hulk, cuma Bapak Bos agak bosan dikit lah nanti. Nah ini taruh sih. Tangannya akulturasinya nggak begitu ini guys ya, akulturasinya kaku gitu ya, maklum lah tuh. Set gimana tuh guys ya. Nah wih, ntar diputerin sih. Ayo wih, oh ininya bisa gini. Tuh belakangnya guys, detail banget ya. Buset, Red Snapper Iron Man, Red Snapper. Iya tuh, ininya tuh kakinya tuh. Wih, ini ada kabel-kabelnya. Wih, keren. Hottoys tapi harganya juga keren juga guys. Harganya keren juga ini. Tuh. Ya. Mantap. Iron Man Red Snapper. Kita bisa gerakin gini. Wah, ini akulturasinya enggak terlalu. Ini ya. Wih, kapitannya saya kepiting. Sama Hulkbuster bagus mana ini, kayaknya Hulkbuster ya. Hulkbuster harganya lebih mahal lagi guys. Gimana
display-nya, bro. Keren. Inilah tampilan dari Hottoys IRONMAN RedSnapper. Ini kainnya IRONMAN pakai kostum tambahannya. Karena di sini tangannya ada, tangannya juga. Jadi dia pakai ini tambahan, kakinya juga ini kayaknya. Tambah kuat ini pakai kokoh-kokoh seperti ini. Kostumnya. Ininya gagah, angker. Seram, memang Iron Man tuh apa ya, lebih gahar ya, sama Captain America gahar ini ya. Iyalah, robot banget gitu. Sekali lagi diputar. Red Snapper, guys. Ini Papa Bos. Nah, carinya tengah mampus ini. Di toko yang biasa Papa Bos beli habis. Toko nggak ada. Ini Papa Bos berkubur kena ketemu. Keren ya. Oke, guys. Inilah Iron Man Red Snapper ya. Yang gagah, yang gahar ya, karena Papa Bos belum beli yang Hulkbuster. Papa Bos beli yang Red Snapper saja, karena Hulkbuster tentunya lebih wow, nah lebih, harganya lebih mantap lah. Papa Bos budgetnya beli ini dulu ya, karena Papa Bos mau ngincar Samsung Note 10, makanya Papa Bos hemat-hemat, guys ya kan. Nanti kalau belinya Hulkbuster, perlu ingat tapi anda itu ya kan, karena yang pasti biasa nyonya biasa tuh. Nah, apa namanya iya, ini kalau hobi gimana lagi ya, bro? Langsung 10 ya, jangan unboxing dong kalau Papa Bos sudah beli. Oke. Ini Iron Man Red Snapper, cereng-cereng ya. Beginilah tampilannya, sangat gahar, begitu detail ininya, tampilannya begitu detail ya. Akulturasinya juga tidak begitu, akulturasinya ini kakinya bisa sih begini doang akulturasinya ya. Hati-hati guys, ini mainan mahal. Ini bisa ditutup, kalau ini cuma bisa begini ya, sedikit doang kulturasinya, yang penting gahar guys, tampilannya gahar sekali ya. Oke, inilah Red Snapper. Nah, nanti kita akan unboxing lagi aroma berikutnya lagi ya guys ya. Ada Spiderman, Papa Bos sudah siapkan tuh Spiderman. Nah, Spiderman, terus apa lagi ya? Banyak ya guys ya. Oke, ya. Sampai di sini guys, ya. Semoga guys juga puas ya melihat tampilannya. Barangkali ada yang mau beli, silahkan dicari di toko Hottoys. Nah, tentunya guys nggak akan rugi lah, atau nggak akan menyesal beli ini, karena dipajang di rumah ini sangat gahar dan sangat oke. Dipajang di rumah Papa Bos juga sangat oke. Tamu-tamu pada, wih keren mainannya Papa Bos ya. Oke, dari Papa Bos cukup sekian, see you, kita akan kembali lagi di channel Papa Bos. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng. Oke guys, bantu Papa Bos supaya subscriber Papa Bos bertambah banyak, paling enggak ya sampai 1000 ke atas lah guys ya, karena Papa Bos ini masih baru-baru sih ya guys ya. Oke, begitu saja, see you next time.